Hai guys, ketemu lagi sama aku Dada. Hari ini aku mau latihan main gitar. Teknik dasarnya dulu guys. Nah, nanti kalau udah bisa teknik dasarnya, udah hafal kuncinya, nanti langsung main lagi. Oke, yang pertama kunci C. Udah tahu kan kunci C? Ini senar yang ditekan terus sama senar ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 sama kelima baris yang di bawahnya. Coba kita kunci D. Yang senar pertama itu ditekan, terus senar yang kedua di bawahnya juga ditekan sama ke senar yang ketiga, tapi pas sama di baris yang kayak senar yang pertama. Bareng-bareng ya guys, dari yang kunci C sama kunci D pelan-pelan dulu ya. 1, 2, 3. Kunci dasar dulu buat dari ini, nanti kita lanjut kunci yang selanjutnya. Dan buat kalian semua yang mau belajar, semangat ya. Sama aku juga baru belajar, udah sih dari dulu, tapi ya karena gak pernah belajar jadinya lupa. Kalau jari-jari kita sakit, gimana katanya juga harus ditekan guys. Kalau nggak ditekan ya nanti malah suaranya kemana-mana. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton dari awal, nemenin aku belajar, sama kalian semua juga yang belajar. Hari ini kuncinya C sama D dulu, nanti kita lanjut ke yang lainnya. Yeay.